bertemu lagi dengan saya Naura Salsabila Putri Hidayat. Saya akan melakukan percobaan kincir angin dari panen sains. Dimasukkan ke dalam lubangnya seperti ini. Dulu yang satunya masukkan ini, baru dia masukkan yang satunya. Jadi bedingnya seperti ini. Ini harus sejajar ya, harus rapi. Kalau tidak rapi, ntar gak akan bisa muter. Jaraknya harus sama semua. Nah, kalau jaraknya udah sama, kita pencet. Kincir angin akan berputar ya jika ada angin. Nah, jika tidak ada angin, kincir tidak akan berputar. Jadi karena ada angin dari botol yang keluar, terus video videonya ya. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, comment video dari Tanya Sains ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.